lokasi yang tahu nunggu konfirmasi dari pihak sananya. Itu kan foto kita waktu SMA. Itu emang foto kita. Lihat dong. Oh, yang itu. Sebenarnya kamu bisa nggak sih bahasa Inggris? Soal sebetulnya nggak bisa. Sudah, kamu boleh di ujung whiteboard. Lalu, siapa yang bisa melanjutkan kamu kerja, Reci? Saya, Bu. Benarkah, Komar? Kamu mau melanjutkan? Ibu sangat bangga. Maaf, kok saya sih? Kiamatlah kalau saya ngacung. Ini Niko yang ngacungin tangan. Iya, Bu. Saya yang mau ngacungkan diri. Oh, ibu kira beneran kamu, Komar. Ya sudah, Niko, silakan kamu maju ke depan. Ampun ah, Rutik, Cek. Ini juga gak tahu.
Iya, Tim, salah nanya. Nanya sama orang purba. Jelas gak paham. Nik, belajar yang pertama UTS apaan? Matematika sama TIK. Assalamualaikum, Bu. Minta waktunya sebentar. Oh iya, silahkan, Pak. Iya, yang dapatnya kita. Siapa aja di kelas ini? LC satunya Niko. Yaudah kalian ikut saya. Masih Bu. Baik, kalian berbaris di sini dulu. Karena kalian melanggar peraturan di sini, maka saya akan menghukum kalian untuk hormat bendera sampai bel pulang. Ngerti? Ngerti, Pak. Gak nyangka ya, kita bisa dihukum berdua kayak gini. Itu kan lebih di salah aku. Kenapa kamu jadi hukuman? Oh iya, aku mau minta bantuan, boleh gak? Oh, boleh. Bantuan apa aja? Bukan lagi kan UTS. Nah, kamu kan pintar pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jadi ajarin aku, mau ya, nanti pulang sekolah, bisa nggak? Ya deh, bisa kok, tenang aja. Oke deh, makasih ya. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih.
Oh gini, kita mau ntar mau ada remian, bisa tolong cari namanya nggak? Yuk, makasih ya. Hidupku dulu dalam permainan, terjebak di mimpi kesenangan orang lain. Digulung erat, dicoreng noda, dipaksa tampil sebagai pemenang. Kemurahan, orang murahan yang kerang. Sorai di jiwaku, seakan menyadari aku yang membara tak terpandang bagai bang pencakar yang terluka. Berat hati merangkut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Aulia. Aulia siapa ya? Aulia teman SMA. Oh, Aulia. Ada apa? Ini mau ngadain reuni, bisa nggak? Oh, bisa. Di mana? Di rumah Eci. Oh, ntar aku kesana sama Dewa ya? Iya. Siapa, bro? Aulia SMA lo. Oh, sih, nggak boleh. Yang kecil itu lo. Oh, isi ponsel itu ya? Iya. Mau apa? Katanya mau yang apa ya? Reunian. Di rumahnya Eci yang apa ya? Yang dulu dekat sama Niko. Masih iya. Lagi ya? Iya. Nyarat ya, lupa lah itu. Assalamualaikum.
jadi reunian. Semangat amat, ada maksud ya? Enggak ada kok, cuma pengen ketemu barang kurawa kita dulu aja. Barang kurawa? Enggak ah. Oga-oga kesenep mie baru puas lo. Kamu nyumpain ya? Berdetak cepat, inilah waktu yang tepat. Segera aku bersiap, jangan sampai ku terlambat. Malam ini malam minggu, kau menunggu di rumahmu.
wabarakatuh.